Halo semua, selamat malam. Apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Pandi dari Finance Indonesia. Bagaimana nih trading hari ini nih? Trading hari ini ya bikin ngantuk banget dan pe pergerakannya ketika saya tadi sempat live IG ya bersama Henan Putri Sekuritas itu pergerakannya sangat-sangat gak enak banget ya cenderung malah banyak di zona merah dan Menjelang penutupan, tiba-tiba ditarik BAM, dan hari ini topik yang sedang saya buat tadi, silakan Bapak Ibu nonton. Nanti saya akan upload rekamannya. Sekilas saya kasih summary sedikit, ya. Kita bahas mengenai sama apa sih yang berpotensi memberikan profit di kala kemarin diumumkan, ya, inflasi inti, dan hari ini. Saya kode untuk buy on weakness saham-saham finance itu waktu istirahat sesi pertama dan kalian tahukah apa sudah tahu kalau pas penutupan sektor finance BAM ditarik dengan sukses wah tadi itu jackpot banget itu kita perlu dengan euforia tuh tiba-tiba aja semua BC apa BRI BNI BMRI wah udah udah saya udah kayak udah kayak ini midas aja apa yang saya calling itu semua terbang semua include di dalamnya adalah BCA wow sampai sampai pada bilang kok bisa pas banget ya dan hebatnya lagi nutup gap ya nutup gap Nah, nanti nanti kalian nonton deh, nanti kalian nonton ya rekomendasi kita ya. Tadi tadi sangat-sangat berisi daging banget itu live IG. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan kita punya jadwal live IG, especially jadwal live IG-nya saya. Baik dengan Winner Stock, kolaborasi dengan Enan Putirai gitu ya. Jangan sampai ketinggalan karena apa? Sayang Berbahagialah yang tadi begitu dengar apa yang kita bagikan kami share langsung action, Wah, congrats ya happy cuan dan tentu saja jangan lupa untuk selalu pantau sosmed kami karena saya selalu upload pemberitahuannya dulu dan tentu saja ada uh, oh ya subscribe follow ya tentu dan channel ini juga di subscribe juga dong oke okay? Mungkin kita langsung aja, karena kalau sentimen lebih bagus, saya ulasnya besok pagi di morning briefing. Jadi, ini kita bahas langsung recap perdagangan secara market review dan sektoralnya bagaimana, dan tentu saja kita berikan rekomendasi. Nah, ini dia, ini keren banget ya. IHSG kita keren banget, persis sekali pergerakannya nangkring dia di atas selendang tuh persis ya believe it or not sampai orang pada sampai tem, tim kita pada bilang itu tuh chartnya winner stock tuh seperti apa sampai kayak begitu tuh saking akuratnya bisa pas banget ya ya kalian belum belum tahu trading menggunakan chart winner stock sih kalau sudah tahu trading bagaimana menggunakan winner stock itu nyaman sekali super super nyaman kapan harus cut loss, kapan harus profit taking, kapan harus nambah, kapan harus ngurangin semua. Kalau disiplin dan stick to the chart ya, pasti hasilnya akan baik. Sayangnya seringkali yang bergabung bersama kami ada beberapa itu sudah bawa mindset atau kebiasaan trading dengan tools yang lama sehingga ketika dia ke winner stop kecampur-campur tuh jadinya tradingnya dan menjadi kurang percaya. Ya, kalau kita bercara mengenai tools, indikator, ada rasa harus ada punya keyakinan terhadap tools ini. Kalau nggak punya keyakinan, tradingnya pasti akan kurang bagus. Ketika dia lihat satu signal yang diberikan, contoh Winner Stocks kasih signal buy, dia akan bandingkan dengan trading tools yang lain, yang mana belum tentu diuji, belum tentu, dia belum mungkin tidak ada data uh, winning rate-nya dan lose rate-nya dan sebagainya. Banyak yang belum mencantumkan sehingga malah dibandingin yang sifatnya kayak winner stock yang sudah ada kuantitatifnya dan sebagainya. Ya, kalau buat saya sih itu satu kemunduran ya. Satu kemunduran itu sama aja seperti kayak bandingin handphone iPhone dan android tapi yang versi jadul gitu ya ya beda beda rasanya beda gitu rasanya beda sense user user experience nya juga berbeda jangan jangan dikomparasi Apple to Apple nggak jalan nggak bisa gitu loh nggak match gitu ya buat apa gitu oke okay. ya um, market besok gimana ya ini hari ini transaksi oke okay, ya lumayan 12,19 triliun dengan asing mulai masuk lagi membukukan net buy 863,5 miliar dan ya IHSG kalau lihat candle hari ini kita bisa cukup optimis lah besok bisa bisa kembali naik for your info besok adalah hari Rabu yang mana tengah minggu dan kalau kita lihat kondisi tengah minggu kita lihat weekly-nya wow weekly-nya rapi banget pergerakan pergerakan candlenya lihat tuh saya ketunjukin lagi dia terhadap selendang bagaimana rapi sekali ya kita harapan saya dia di akhir minggu ihsg bisa naik di atas uh, 7050-an itu berarti dia sudah membentuk higher high itu bagus banget ya berarti di mengawali bulan Agustus ini trennya tambah bagus lagi ini nih. ini kalau lihat sorry sorry, sorry. kalau pecat nah kita kalau lihat dia punya manly juga bagus pergerakannya positif ya setelah dia nguji support ini juga mulai naik dan kalau bisa naik di atas 7050 nah candlenya juga jauh lebih bagus gitu jadi komposet juga bagus sih nah goal saya nggak muluk-muluk kok dia kalau naik di atas 7050 dia cuma perlu naik di atas ini doang nih di sekitaran ini aja nih garis ini nih itu sudah oke okay banget ya cuma cuma mepet 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 dengan ada resisten ini ya nggak muluk muluk kok mintanya masa sih nggak bisa ya bisa dong ya come on kita dukung sama-sama ya ya itu pergerakan komposa kita dan coba kita cek sektoralnya IDX basic menguji support rebound oke okay, ya masih aman Consumer cyclical juga, wow ini sama ya, sama kayak komposer kita ya. Kena selendang dia langsung rebound, ini sektoral loh teman-teman. Terus habis itu energi sektor energi dibanting ya kemarin juga sudah bilang hati-hati dengan sektor ini ya potensi rawan koreksi juga karena sudah overbought juga ya. Terus habis itu sektor finance. Nah ini cukup oke okay, ya bertahan di tengah gempuran sentimen yang isu-isu naikin -isu subunga lah apalah tapi dia bisa bertahan bisa survive ekonominya cukup kuat ya sektor healthcare uh, dia menguji support ya untung dia tidak buat lower low dia bisa rebound itu yang mana uh, bagus sekali terus habis itu sektor industri wow rebound lagi ya kalau dia bisa naik lagi cakep nih infrastruktur Wow, keren ya. Pelan-pelan, stabil ya. Moga-moga lanjut lagi. Hari ini infrastruktur telkom, rekomendasi kita kemarin. Hari ini lumayan, bagus. Consumer non cyclical menguji support, tapi dia kembali rebound. Moga-moga besok penutupan dia bisa naik lagi. Lanjut lagi. Properti cakep, ya properti cakep banget cakep dalam artian dia tidak buat lower low dan di tengah kondisi market kayak gini dia masih cukup tahan banding ya anti badai juga harusnya ini cukup relatif aman untuk untuk, untuk kumpulin walaupun bukan jadi yang utama tapi ya kalau mau icip-icip oke okay lah ya ngumpulin CTRA, Sumarokon ya silakan lah terus Tekno wow, nguji support ya kalau besok bisa rebound cakep nih Terus transportasi, ya, ini kecil lah, transaksi kecil, tapi dia juga tertahan di support. Pada dasarnya masih oke okay kok, ya. Baik itu market review kita dan sektoral, jadi semoga apa yang saya bagikan tadi, kasih analisa bisa menambah keyakinan Bapak Ibu untuk trading di esok hari. Dan lanjut kita untuk masuk ke rekomendasi untuk perdagangan tanggal 3 Agustus 2022. Dan pertama yang bisa kita cermati besok adalah... Alfamart, AMRT, ya, sumber alfaria Trijaya. Ini lagi sideways, tapi asing masuk terus. Kalau dia bisa breakout, disertai dan volume yang tinggi, menarik. Terus habis itu ada BBNI. BBNI juga kita udah rekomendasi tadi, ya. Ada yang nanya dan saya kasih clue. Oh, ini silakan, ya, menarik, ya. Congrats, yang nanya luar biasa, anda luar biasa sekali. Yang tadi tanya di live IG. BBNI jadi rekomendasi saya untuk trading besok. Terus kemudian ada ESA, ESA juga bagus, tadi sempat turun dalam, terus tiba-tiba dari rebound dan masih naik di atas 1000 dan asing malah membuka net buy 27 bio. Ini saya bilang potensial, ya bangkit dari pullbacknya, dan finish strong dengan long leg, harusnya besok naik juga lumayan naik. Kemudian ada Barito, Barito juga Kemarin menguat dan hari ini kalau manfaatin waktu momen untuk buy on weakness, itu juga sudah auto cuan lagi, harusnya masih cuan. Dan terakhir, rekomendasi kita untuk tanggal 3 Agustus 2022 adalah Astra Internasional. Yang mana tadi saya kita udah lihat sektor industrinya juga cukup oke okay, ya. dia tadi turun uji support dan dia udah rebound lagi. Dan di harga penutupan. Jadi oke okay banget ini. Transaksinya juga termasuk oke okay, bagus. 340an bio setara dengan rata-rata transaksinya umumnya lebih dekat slightly lebih di atas. Harusnya oke okay, ya, harusnya oke. Okay. Baik, Bapak Ibu, itu market review dan rekomendasi kita untuk pada tanggal 3 Agustus 2022. Baik, Bapak Ibu, itu dulu video yang kita buat untuk perdagangan tanggal 3 Agustus 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna dan bisa mendatangkan profit yang maksimal bagi Bapak Ibu semua. Ajakan saya jangan ragu untuk kalau mau belajar saham ini tempat yang paling tepat. Sampai jumpa semuanya. Happy Chuan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.